Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung seterusnya. Tajuk berkaitan dengan al-uyub allati yathbutu biha fasxu an-nikah. Itu kecacatan yang boleh disabitkan dengannya fasah nikah. Okey, apakah kecacatan yang kalau terdapat pada lelaki ataupun perempuan yang mana pasangannya boleh memfasahkan pernikahan ataupun membatalkan pernikahannya? Okey. Turaddul mar'atu bi khamsati uyubin bil jununi wal judami wal barasi wal rataqi wal qarani. Okey, sekarang ni boleh ditolak. Ditolak ni maksudnya boleh dibatalkan perkahwinan. Kalau berlaku lima perkara ini pada perempuan. Yang pertama al junun, itu gila, judam iaitu kusta, baros, sopak, dan warotak. Warotak ni maksudnya tersumbat kemaluan dengan daging. Walqaran, tersumbat kemaluan dengan tulang. Okey, jadi gila jelas, kusta pun rasanya ramai juga yang dah tahu tu penyakit kulit . Kalau baros ni maksudnya penyakit kulit yang mana dia menyebabkan warna kulit tersebut dia jadi pudar. Dia hilang warna kulit, menyebabkan dia pada kulit seorang tersebut ada dua color yang berbeza. Okey, tu yang pertama. Kemudian wayuraddu rajulu aidan bi khamsati uyubin bil jununi wal judami wal barasi wal jubbi wal unnati. Juga ada lima kecacatan yang boleh difasahkan perkahwinan. Pertama gila, kusta, sopak, wal jubb. Itu terpotong zakar, maksud zakar ni terpotong. Wal unnah, unnah irtikha' az-zakar, maksudnya lemah, lemah zakarnya. Itu kita biasa kita panggil dengan mati pucuk. La'anna nikaha yuradu bihi dawamu wa maqsuduhu al-a'zamu al-istimta'. Kerana nikah itu dimasukkan dengannya ataupun tujuannya adalah kahwin ini adalah untuk selama-lamanya. Maksudnya kita sebut sehingga ke anak cucu ataupun sehingga ke matilah. Wa maqsuduhu al-azam al-istimta. Dan tujuan pernikahan yang terbesar adalah untuk beristimta. Jadi kalau kita tengok kecacatan-kecacatan tadi itu adalah kecacatan yang mengganggu istimta. Jadi oleh kerana itu maka Islam membenarkan fasah nikah dengan berlakunya kecacatan-kecacatan tersebut. Okey, wal aslu fi dhalika, dalil dalam perkara ini ialah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan min bani Ghifarin falamma dakhala 'alayha wada'a thawbahu wa qa'ada 'ala al-firashi absara bi kashiha bayadan fan hadha aysara sayran layyinan 'an al-firashi thumma qala khudhi 'alayki thiyabaki. Dalilnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkahwin dengan perempuan daripada Bani Ghifar. Satu puak Bani Ghifar. Falamma dakhala 'alaiha, apabila Rasulullah SAW masuk bertemu dengan wanita ini, wada'a thawbahu, Rasulullah telah melepaskan pakaian baginda, wa qa'ada 'alal firasy, dan Rasulullah telah duduk atas pelamin, atas tilam, atas katil. Absara bi kashiha, dan Rasulullah telah melihat pada rusuknya, bayadan, ada warna putih. Warna putih ni maksudnya dia ada sakit sopak lah. Jadi fan haza, maksudnya Rasulullah pun haz, fan haza maksudnya aisara sayran layinan, maksudnya Rasulullah bergerak berundur sedikit demi sedikit perlahan-lahan anil firash, daripada pelamin. Thumma qala, kemudian Rasulullah berkata, khudi alaiki thiyabaki, ambil balik pakaian engkau itu. Jadi maknanya Rasulullah dasarkan kepada hadis ini, maka fasah bata fasqu bil baras, maka telah sabit fasah itu dengan sopak. Maksudnya Rasulullah telah memfasahkan, membatalkan perkahwinan baginda dengan wanita ini dengan sebab adanya penyakit sopak. Waqisa al baqi alaihi, maka dikiaskan penyakit-penyakit lain itu atas sopak. Okey, qala Mustafa Khin wa ghairuhu, berkata Mustafa Khain dan lain-lainnya dalam kitab dia, kitab Fiqh Al-Manhaji, idza tama fasqul zawaji min qibali zawji aw min qibali zawjah.
بسبب العيب من العيوب السابقة، فلا يخلو أن يكون فسخ قبل الدخول أو بعده، ولا يخلو أن يكون العيب قد حدث قبل الدخول أو بعده. Berkata mustabakhin dan lain-lainnya, apabila telah berlaku fasah ni perkahwinan daripada pihak, sama ada fasah ni dilakukan oleh suami ataupun daripada pihak isteri, dengan sebab kecacatan, daripada kecacatan-kecacatan yang kita nyatakan tadi, maka tidak lari, dia kata, maksudnya fasah ini dia berlaku sama ada sebelum berlaku persetubuhan ataupun selepasnya. Dan juga tidak wala yakhlu an yakuna al-aibu qad hadatha qabla ad-dukhuli aw ba'dahu, dan juga tidak lari fasah ini ataupun tidak lari aib kecacatan itu dia berlaku sebelum berlaku persetubuhan ataupun selepas persetubuhan. Maksudnya kecacatan itu timbul, sudah timbul sebelum berlaku persetubuhan ataupun selepas berlaku persetubuhan. Okey, yang pertama, fa in kana al-fasqu qabla dukhuli. Jikalau sekiranya fasah ini berlaku, sama ada dilakukan oleh suami ataupun isteri, qabla dukhul, sebelum berlaku persetubuhan, maka saqata al-mahru wala mut'ata li zaujati. Maka dalam perkara ini mahar gugur, maksudnya isteri tidak dapat, tidak berhak mendapatkan mahar, juga wala mut'ata, dan juga tidak berhak dapat mut'ah. Mut'ah ni bayaran sagu hati yang diberikan oleh suami bila berlaku perceraian untuk isteri memulakan kehidupan baru, persiapan untuk memulakan kehidupan baru. Jadi gugur mas kahwin dan juga tidak ada mut'ah kepada isteri. Alasannya li'annahu in kana al-aibu bi zawji. Jika sekiranya cacat itu ada pada suami, maka yang tukang fasahnya siapa? Isteri lah kan. Maka fahiyal fasikhah. Maka isteri tersebutlah yang tukang fasahnya. Jadi oleh kerana dia tu fasah, dia yang tukang fasah, dialah yang memfasahkan perkara ini, dan ini ianya berlaku sebelum berlaku persetubuhan, maka wa alaihi, maka berdasarkan perkara ini, fala syai'a laha, maka isteri langsung tidak berhak mendapatkan sesuatu. Tidak berhak mendapatkan sesuatu. Sebab kita tahu macam mas kahwin itu dia adalah diwajib apabila berlaku persetubuhan. Sekarang ni bila tak berlaku lagi persetubuhan, maka isteri langsung tak berhak mendapat mas kahwin. Kerana ianya belum, fasah ni berlaku sebelum berlaku persetubuhan. Dan yang fasah ni pula adalah isteri. Okey, wa in kana al-aibu biha. Bagaimana pula jikalau kecacatan itu berlaku, terdapat pada isteri? Kan? Jadi fala syai' alha aidan. Maka juga dalam perkara ini isteri juga tak berhak mendapat sesuatu. Mas kahwin pun tidak, mut'ah pun tidak. Li'anna al-fasha inna ma kana li sababin fiha. Kerana fasah ini kalau kita tengok, ianya terdapat pada sebabnya, puncanya pada isteri juga. Kerana apa? Kerana dia, kecacatan itu ada pada dia. Jadi fakanat ka'anha yang fasikha. Seolah-olahnya macam dia jugalah yang tukang fasahnya. Kemudian dia kata yang kedua, wa in kana fasqu qad hasala ba'da dukhul, lakin bi'aibin muqarinin lil aqdi aw bi'aibin hadithin bainal aqdi wad dukhuli jahilahu alwati'u fa innahu yajib laha mahar misl. Jikalau sekiranya fasah itu dia berlaku selepas dukhul, maksudnya selepas berlakunya persetubuhan, akan tetapi dengan sebab kecacatan yang muqarin, yang berlaku serentak dengan akad, yang berlaku serentak dengan akad, maksudnya kecacatan tersebut timbul sama-sama dengan berlakunya akad, ataupun dengan kecacatan yang berlaku antara tempoh akad dan dukhul, mungkin tempoh akad dukhul tu lama, setahun contohnya, antara akad dengan dukhul tu, persetubuhan tersebut berlaku tempoh lama, contohnya setahun. Nah, lepas setahun barulah apa benda ni, barulah berlaku persetubuhan kan. Jadi antara tempoh akad dengan persetubuhan tersebut dan tempoh setahun tersebut berlakulah kecacatan. Jahilahul watik, di mana si suami itu al-watik, itu persetubuh, dia tidak mengetahui adanya kecacatan tersebut. Fa innahu yajibu laha mahar misil. Maka dalam keadaan ini diwajibkan isteri tersebut mahar misil. Nah, mahar misil ni adalah mahar yang sewajarnya yang diterima berdasarkan kecacatan yang ada pada isteri tersebut. Okey, nah, dia berbeza dengan mahar musamma. Mahar musamma adalah mahar yang disebut semasa akad.
Dia mungkin ada beza lah. Kalau maha musamma yang disebut akad tu RM5,000, mungkin dengan sebab ada kecacatan ini, dia turun jadi RM2,500 saja. Jadi isi tersebut berhak dapat RM2,500 sajalah. Okey, dengan sebab kecacatan tersebut. Okey, wa in kana fasqu qad hasala ba'da dukhul wal aibu innama hadatha aidan ba'dahu. Jika sekiranya fasah itu berlaku selepas dukhul. Maksudnya fasah ini berlaku sebab berlaku persetubuhan, wal aibu innama hadatha aidan ba'dahu, dan kecacatan itu juga berlaku juga selepas berlaku persetubuhan. Contohnya dah berlaku, dah kahwin, berlaku persetubuhan, lepas tu 3 bulan lepas tu barulah timbul kecacatan. Pada isteri lah contoh kan, fa'in kecacatan pada isteri ataupun suami, fa'innahu yajibu li zaujati kamilu mahri musamma. Maka dalam keadaan ini isteri tersebut wajib dapat mas kahwin semua sekali. Maksudnya kalau suami tersebut dia nak claim, dia kata dulu dia dah bayar lah RM5,000 contoh kan, RM5,000, kemudian cacat tu berlaku, dah berlaku persetubuhan, kemudian 3 bulan lepas tu berlakulah cacat, gila ke apa kan. Suami nak claim balik sebab dia kata gila. Gila ni tak layak dapat RM5,000 kan. Jadi tak boleh lah sebab semasa apa? Semasa alasannya sini kita akan baca. Dia kata li'anal mahra qadistaqarra bidukhul. Kerana mahar itu telah tetap, maksudnya telah jadi wajib, telah diwajibkan dengan berlaku persetubuhan. Maksudnya semasa berlaku persetubuhan tersebut, isteri tersebut contohnya dia berada dalam keadaan sempurna, bukan gila, bukan ada penyakit apa-apa. Maksudnya sesuailah dengan mas kahwin yang disebut semasa akad tersebut. Kan? Maksudnya isteri tersebut dalam keadaan sempurna semasa berlaku persetubuhan itu. Kan? Mencacat tu berlaku kemudian. Masa persetubuhan tu berlaku, kecacatan tu tidak ada. Jadi memang munasabah lah. Dia dibayar dengan mas kahwin yang disetujui semasa akad tersebut. Jadi kita baca sekali lagi, li'anal mahra qad istaqarra bidukhul qabla wujudi sababil khiyar. Kerana mahar itu sudah tetap, sudah wajib diberikan kepada isteri dengan berlakunya persetubuhan sebelum wujudnya ataupun timbulnya punca ataupun sebab untuk di al-khiyar. Khiyar ni pilihan untuk fasah. Kerana fasah tu lagi kita kena ingat fasah ni bukan wajib, dia pilihan saja. Jadi kalau suami dia memilih untuk dia nak fasah dengan sebab kecacatan yang berlaku pada isteri, dan kecacatan ni pula berlaku adalah lama selepas berlaku persetubuhan yang mana berlaku dalam keadaan masa itu isteri dalam keadaan sempurna sihat walafiat, maka di sini yang pentingnya ada dua poin di sini. Pertama, persetubuhan itu berlaku dalam keadaan isteri sempurna. Yang kedua, fasah ni adalah pilihan, bukan wajib. Jadi kalau suami dia memilih untuk fasah, maka dalam kes ini, yang kes yang ketiga ni, isteri tetap dapat mas kahwin sempurna. Jadi fala yughayyir, maka dalam keadaan ini tidak boleh diubahlah apa ni mas kahwin tersebut, kerana alasannya kerana semasa berlaku persetubuhan tersebut isteri dalam keadaan sempurna. Sempurna dan munasabah dengan mahar yang disebut dalam semasa akad nikah, maka tidak bolehlah orang kata suami nak claim, kata nak kurangkan mas kahwin, nak claim balik lah kalau dah bayar dululah, nak claim balik, nak bayar separuh saja contohnya, sebab isi sekarang dah gila. Kerana kalau ikutnya gila tu berlaku kemudian dah, lepas pada dah lama kahwin baru berlaku gila. Jadi tak ada alasan lah nak claim balik mas kahwin yang sudah dibayar dulu itu. Okey. Okey, wallahu alam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.